العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Khabar ibu ayah, sihat ya? Alhamdulillah. Hari ini Allah kurniakan kita keberkatan lagi, masa, ruang, kita bertemu lagi dalam majlis-majlis ilmu yang Allah panjangkan umur kita. Hari ini dah masuk bulan kedua, sedar tak sedar kita dah masuk bulan Rejab pun. Sekejap sahaja Allah bagi dah bulan Rejab dah. Lagi 60 hari dah nak masuk Ramadan. Rejab, Syakban, Ramadan. Punyalah sekejapnya masa Allah bagi putar. Tiba-tiba dah sampai Rejab. Tiba-tiba kita tak sedar kita dah dekat sangat dengan Ramadan. Sebab itu kita ni kena banyak-banyakkan berdoa. Moga-moga Allah sampaikan kita ke Ramadan. Antara doa yang kita selalu boleh baca adalah Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, tolonglah sampaikan kami ini ke Ramadan. Apa Ramadan berganda-ganda to the extent of no limit, tak ada limit. Kalau lain masa ada limit-limit tertentu, Allah dah cakap pahala sekian-sekian, tapi Allah sebut Ramadan ini pahalanya melimpah ruah. Sebab itu ramai orang berdoa sampai bulan Ramadan. Ada orang sempat sampai ke bulan Ramadan, tak sempat keluar. Ada orang sempat sampai sehari sebelum Ramadan, tak sempat masuk. Ada orang sempat habis Ramadan dia, tapi habis sahaja Ramadan dia pun habis. Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah yang saya kasihi, semoga Allah menyampaikan umur kita kepada Ramadan tahun ini. Amin ya Allah. Semoga Allah jadikan kita hamba yang jumpa bulan Ramadan. Bila dah jumpa bulan Ramadan, Allah benarkan pula kita habiskan bulan Ramadan itu. Ibu ayah yang saya kasihi, hari ini alhamdulillah kita berkumpul. Hari ini dia punya keadaan dia baik-baik. Cumanya dia punya situation dia panas-panas sikit lah. Daripada petang tadi orang dah mula rasa panas bahang, ya kan. Tu biasa lah kan. So kadang-kadang orang rasa panas-panas kat telefon kan, tengok Facebook panas, semua panas sekarang ni. Bila saya tengok keadaan ini, orang duk tengok keadaan politik ni semua ni kan, orang rasa ada setengah orang dia rasa berdebar-debar. Dia rasa macam berdebar-debar. Satu benda terlintas kat fikiran saya adalah, kalau ini debaran di dunia, macam mana agak kita berdebar menunggu buku amalan kita hari akhirat tu? Saya fikir sendirilah. Saya fikir saya sendiri pun berdebar tengok apa jadi ni kan. Tapi dalam masa yang sama saya fikir, kalau macam ni debar dunia, macam mana agak saya berdebar depan Allah nanti? Saya sendiri terfikir diri saya. Macam mana bila saya sendiri berdebar depan Allah nanti, bila Allah nak bagi buku? Buku amalan kita. Hari tu kan buku amalan diberi dalam berbagai cara kan. Ada orang diberi dengan tangan kanan, dia dapat dengan tangan kanan, senyum lebar dia. Ada orang diberi dengan tangan kiri, ataupun diberi melalui cara belakang, tak nak dilihat pun. Maka hidup dia risau sangat-sangat, tak tahu apa nak jadi. Inilah keadaan di hari kiamat. Ibu ayah, kadang-kadang benda yang kita hidup atas muka bumi ni jadi satu pengajaran untuk kita. Kita selalu takut dengar bunyi guruh. Guruh, petir, kita takut. Sedangkan guruh dan petir itu adalah salah satu daripada rezeki yang Allah nak turun kat kita. Lepas guruh, lepas petir, datangnya hujan. Kita sepatutnya gembira. Tapi kita takut. Dengar bunyi tu takut. Saya ingat saya kecil-kecil dulu, bila dengar bunyi guruh, saya menyorok belakang mak saya. Menyorok belakang tu, tak tahu, takut sangat. Mak saya cakap ni, sampai mak saya kata, saya ni kena gangguan ni. Bukan kena gangguan, kita sendiri takut dekat guruh tu sebenarnya. Takut bunyi guruh tu. Punyalah takut bunyi guruh tu sampai kita boleh lari. Sedangkan itu rahmat Allah nak turun. Guruh, kilat, petir, lepas tu hujan. Hujan tu rahmat. Bayangkanlah kalau guruh dan petir yang bunyinya untuk turunkan rahmat, kita dah takut. Macam mana agaknya kalau guruh petir turunkan azab? Macam mana keadaan kita agaknya? Bayangkanlah perbezaan benda ini.
Kita hidup atas dunia ni, kita tengok benda ini pun kita takut. Kalau Allah datangkan azab akhirat depan mata kita, macam mana agaknya kita? Sebab itu kita sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita macam-macam nikmat untuk kita sentiasa berfikir. Ibu ayah yang saya kasihi, dalam kelas yang lepas kita cerita pasal penduduk satu kampung. Penduduk satu kampung ini, kita masih lagi dalam cerita surah Yasin. Penduduk satu kampung, kampung ini menerima Rasul. Dia masih lagi dalam tema Rasul. Rasul datang bawa satu ajaran. Dia start daripada ayat nombor 6 daripada surah Yasin. Allah nak cerita kepada Nabi, fungsi Rasul adalah litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini fungsi ataupun tugas Rasul, litunzira, untuk memberi peringatan. Rasul kerjanya memberi peringatan, memberikan satu berita, beritahu ini tak boleh, ini boleh, ini buat, ini jangan buat. Ini kerja Rasul. Tapi Allah juga beritahu, ada juga tim-tim ataupun manusia-manusia yang bila terima peringatan, ada dua jenis. Jenis pertama, terima dengan penuh taat. Ya, ini memang betul, kami terima. Ada tim yang kedua yang menolak benda ini. Sebab itu Allah sebut dalam cerita penduduk kampung ini, Allah nak bagi pengajaran kepada orang di Mekah dan pengajaran kepada kita sendiri. Jangan jadi macam penduduk kampung ini. Ada satu penduduk kampung ini, bukan seorang Rasul datang, bukan dua datang, tiga orang Rasul datang. Tiga-tiga ini ditolak. Tiga-tiga membawa benda yang sama. Apa yang dia bawa? Dia bawa Bashir. Bashir ini apa? Berita gembira. Sekiranya dia buat benda baik, mengikut perintah Allah, sudah pasti masuk syurga. Dia bawa Nadhir. Berita kedua, berita Nadhir. Nadhir ini apa? Dia bawa berita tentang amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia melanggar perintah Allah, dia akan kena azab daripada Allah. Ini je kerja Rasul. Bawa Bashir, bawa Nadhir. Dua benda ni sahaja. Tapi sampai tiga orang Rasul datang, tak laku dekat penduduk kampung ini. Dalam kelas lepas bila kita tengok ceritanya, Rasul ini beritahu, inna ilaikum lamursalun. Kami sesungguhnya Rasul yang telah diutuskan. Apa orang kampung cakap? Wama orang kampung sebut apa? Qalu inna tatayyarna bikum. Bila Rasul ini kata, sesungguhnya kami ini adalah Rasul, dan menyampaikan, suruh paksa orang, no. Dia kata ini adalah kebenaran, saya sampaikan. Awak terima, alhamdulillah. Awak tak terima, awak kena jawab dengan Allah. Ini kerja Rasul. Rasul tak pernah paksa sesiapa. Tapi orang kampung ini sebut apa kepada tiga-tiga orang Rasul ini? Kita ingat balik, dua Rasul yang pertama datang dipenjarakan, tak laku. Dua Rasul pertama yang datang dipenjarakan. Datang Rasul ketiga, Rasul ketiga dakwah lagi, Rasul ketiga pun kena nasib yang sama. Tapi bukan dia ini dipenjarakan, tiga-tiga ini bakal dibunuh sekejap lagi. Ini keganasan satu kaum bila tak nak terima ajaran yang dibawa oleh Rasul. Apa dia orang sebut? Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami telah jadi sangat-sangat malang dengan kamu ini. Dengan kehadiran kamu ini, malang kami ini. Ini yang kami telah jadi malang. Dalam hidup kita pun, ibu ayah, ada orang yang berpandangan sebegini. Dia rasa dengan datangnya seseorang ataupun datangnya sesuatu, jadi malang hidup dia. Tak mungkin. Tak mungkin Allah jadikan makhluk yang dicipta adalah sumber malang untuk kita. Malang yang kita rasa itu sebenarnya ujian yang Allah beri pada kita. Allah tak mungkin jadikan satu orang sebagai sebab malang. Ada orang pada pandangan orang-orang dululah, dia tengok family tu ada seorang ini hidup, seorang menantu ni datang, tiba-tiba mati suami, mati anak, mati mak, semua mati. Dia ni lah pembawa malang ni. Tiba-tiba dia jadi pembawa malang. Sedangkan Allah bukan bagi malang, Allah bagi ujian dekat dia. Sahabat dulu, ada ibu yang suaminya mati, anaknya mati, hidupnya baik, gembira. Sebab dia rasa itu ujian. Tapi ada orang rasa dengan datangnya manusia,
sumber malang. Ini sangat bahaya. Sebab manusia bukan sumber malang. Walau apapun masalah dia, dia bukanlah sumber malang. Kalau tidak, kenapa Allah ciptakan dia? Sudah pasti di hari akhirat nanti dia akan tanya dekat Allah. Kalaulah dia ni sumber malang, ya Allah, aku hidup atas dunia jadi sumber malang orang, kenapa aku dicipta? Sudah pasti bukan itu sebab Allah cipta dia. Sama seperti kes orang kampung ni, dia sebut apa? Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Wahai Rasul, wahai manusia, wahai sahabat, kamu ini pembawa malang. Kenapa dia rasa pembawa malang? Sebab kampung itu kena kemarau. Lama kena kemarau. Sebelum Rasul tu datang dah kena kemarau dah. Tapi dia rasa Rasul itulah sebab kemarau tu. Dia cakap, kamulah penyebab kemarau, kami tak ada air ni. Sekiranya kamu tidak berhenti berdakwah, dia sebut apa? Lanarjumannakum, kami akan rejam kamu sampai mati. Wala yamassannakum, kamu akan kena daripada kami azab yang sangat pedih. Rasul pun jawab. Rasul jawab apa dia? Qalu ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya apa yang kamu rasa malang ini bersama kamu sekarang. Bukan kami bawa. Kamu sendiri rasa ujian yang Allah beri ini malang untuk kamu. Bukan kami bawa. Rasul sebut apa? A'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Sama ada kami datang bagi nasihat ke, tak datang bagi nasihat ke, memang ini datang daripada kamu, bukan daripada kami. Bal antum qaumun musrifun. Sedangkan kamulah manusia yang kaum yang paling rugi. Dia nak cerita pasal orang yang sangka-sangka malang ini datang daripada orang lain. Tidak ada istilah malang dalam hidup manusia. Kita selalu dengar ada orang cerita malang tidak berbau, malang betul nasib dia. Tidak mungkin Allah beri nasib malang kepada manusia. Allah beri ujian pada manusia, ya, supaya diuji. Allah tidak memberi malang. Malang ini maksudnya buruk, maksudnya negatif. Allah beri ujian kepada manusia, ya, sebab ujian menambah pahala. Ujian menghapus dosa. Malang, apa kesan dia kepada manusia? Malang menyebabkan manusia semakin sedih, semakin duka cita, semakin rasa susah hati. Sedangkan ujian menjadikan manusia itu semakin kuat. Sebab dia tahu setiap kali ujian yang dia terima, Allah ampun dosa dia. Setiap kali ujian dia terima, Allah naik darjat dia. Ini kelebihan bila manusia sangka setiap benda susah yang dia terima itu adalah ujian. Sebab itu Allah sebut manusia ini akan diuji dengan pelbagai jenis dalam surah Al-Baqarah. Kita selalu dengar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Sudah pasti kami akan uji manusia. Bisyai'im minal khawf, dengan sedikit ketakutan, sifat takut. Wal ju' dan sikap dan sifat-sifat lapar, dia rasa lapar. Dia rasa tak cukup. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan manusia-manusia, orang meninggal. Wasamarat, dan harta-harta semakin berkurang. Dan Allah sebut kat hujung, wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang duk terima ini sabar. Kenapa? Sebab mereka ini alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ini adalah golongan yang buat apa? Bila dia terima musibah, mereka kata inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, keseluruhannya milik Allah. Jasad kita, roh kita, segala kepunyaan kita ini semua milik Allah. Tidak ada satu pun milik kita. Sampai Rabbani buat lagu, mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada, Allah yang punya. Nak menceritakan kepada kita, tak ada apa yang milik kita. Semua ini akan dipulang balik kepada Allah. So bila manusia ini sedar, dia sebut inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini satu hari nanti akan pulang balik pada Allah. Kami ini akan balik semula pada Allah. Bila manusia sedar dia ini adalah dari Allah, dan dia akan pulang kepada Allah.
dia tahu dia ini tidak ada apa-apa. Sebab itu dia akan sentiasa rasa diri dia ini hamba. Inilah cara bila kita menerima ujian. Tapi orang kampung ni tidak. Bila malang terima kat dia, bila dia rasa benda ini malang, dia sebut qalu ta, dia sebut apa? Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami telah jadi malang sebab kamu ni. Masalah kami datang sebab kamu. Hidup kita ini ada orang yang begini. Dan kita kadang-kadang terfikir begini. Ini sangat bahaya. Kita kadang-kadang terfikir begini. Ini sebab ialah sekono ni, sebab benda ni, sebab orang ni. Cuba angkat orang ni, mesti tak malang lagi dah. Mesti tak jadi macam ni. Sebab yang beri ujian Allah, bukanlah manusia-manusia tertentu. Yang Allah letakkan ujian ini kepada kita sebagai satu ujian untuk naikkan darjat ataupun ampunkan dosa. Tapi orang kampung tak sedar. Ni cerita pasal Rasul. Rasul bawa satu berita, orang kampung tak nak terima. Bukan satu Rasul, bukan dua Rasul, tiga Rasul. Bila tiga Rasul bawa benda yang sama, tak laku. Ini cara Allah bantu kaum ni lagi. Punyalah maha baik Allah ini. Maha baik Allah ini tak cukup tiga orang Rasul. Allah tambah satu orang manusia. Sebab itu bila kita baca hari ini, kita sambung. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang daripada hujung kampung seorang lelaki. Allah tak sebut dia rasul. Allah sebut rajulun, seorang lelaki. Rajul ini bukan lelaki, bukan rasul. Tapi dia adalah seorang lelaki. Means maksudnya apa? Dia manusia biasa. Dia tidak ada apa-apa kepentingan. Siapakah rajul ini? Rajul ini kita pernah cerita dalam kelas sebelum ini. Nama dia dalam riwayat-riwayat tertentu, nama dia Habib. Nama dia Habib. Nama dia berbeza-bezalah. Ada orang kata nama sekian, nama sekian. Tapi dia seorang lelaki, bukan rasul. Dia ini merupakan seorang pembuat berhala. Duduk di hujung kampung yang tengah berlaku situation ni sekarang ni. Dia duduk di hujung kampung. Ketika dua rasul yang pertama tu datang, dah lama lah ni. Lama dulu. Kiranya dia datang, dia singgah dulu dekat rumah Habib ini. Habib ini dia merupakan seorang pembuat berhala. Dia tukang kayu. Orang panggil dia An-Najjar, tukang buat kayu. Dan dia juga seorang pembuat berhala yang famous. So, bila dia duduk dekat situ, dia buat berhala dan dia telah menyembah berhala itu lebih 70 tahun. Lama dia sembah berhala ini. Apa yang dia minta? Hari-hari dia minta tolong dekat berhala ini. Dia minta sungguh-sungguh dekat berhala ini, tolonglah sembuhkan anak saya ini. Anak saya ini gila. Anak saya ini sakit sekian-sekian. Tolonglah bantu saya ini. Hari-hari minta dekat berhala ini. Tak dengar. Tak ada apa-apa jadi. Samalah macam kes Nabi Ibrahim dulu kan. Nabi Ibrahim masa mula-mula dia tanya dekat ayah dia. Ayah dia buat berhala. Dia tanya dekat ayah dia, wahai ayah, kenapalah pergi buat berhala ini? Kenapa kamu sembah berhala? Mala yubsiru wala yughni anka syai'a. Mala yasma'u wala yubsir wala yughni anka syai'a. Kenapa sembah satu benda yang dengar pun tidak, tengok pun tidak, memberi manfaat pun tidak? Kenapa? Dia dah tanya benda ni dah. Dia tak tahu kenapa nak kena sembah. Dan dia ini siap bagi makanan lagi dekat berhala ini. Satu masa tu dia garam megat eh. Dia nak pastikan betul ke tidak berhala ni boleh terima makanan. Sebab dia nampak ramai orang letak makanan dekat berhala ni. Satu hari dia bawa makanan. Dia letak sadap-sadap makanan ni. Dia letak situ, dia biarkan. Dia datang balik, tak makan. Elok eh macam tu. Dia tanya balik dekat berhala tu, malakum. Dia sebut apa? Qal ala ta'kulun. Dia tanya, adakah kamu tak makan? Dia tanya kat berhala tu, mana nak jawab? Batu kan? Dia kata, ala ta'kulun, tak makan ke? Diam. Berhala tu diam. Marah dia. Dia tanya lagi, malakum la tantiqun. Kenapa kamu ini berhala? Tak boleh cakap ke? Diamnya. Marah dia. Marah dia, apa dia buat? Dia pecahkan semua berhala. Dia marah tahu dia pecahkan semua berhala. Sama seperti kisah Habib ini. Habib ini berlaku zaman Nabi Isa. Selepas zaman Nabi Isa, dia ni buat berhala juga. Tapi dia tak ada pecah kan. Dia setiap hari berdoa selama 70 tahun. Datanglah dua orang rasul yang tadi tu, yang kita sebut ke atas tu, id arsalna ilaihi musnaini.
ketika kami menyampaikan kepada mereka dua orang rasul. Sebelum rasul dua orang ni sampai ke kampung itu, dia sampai dulu kepada Habib. Dia singgah di rumah Habib ni dulu. Jadi dia singgah di rumah Habib ini, dia jumpa dengan Habib ini, maka dia pun dakwah Habib ini. Dia dakwah, sembahlah Allah, Allah ini Tuhan yang maha baik, buat begitu, buat gitu. Dia ceritalah semua sekali. Habib ni excited. 70 tahun sembah berhala, ada orang datang cakap ada Tuhan lain yang lebih baik daripada Tuhan yang dia tengah buat sekarang. Excited lah dia. Dia cakap, eh ni lain. So dia nak tahu. So dia tanyalah, adakah Tuhan, sesungguhnya aku telah menyembah berhala ini 70 tahun dan aku meminta tak berhenti-henti. Tak ada satu pun yang approve. 70 tahun minta, none of them approve. Semua rejected. Dia pun tak tahu apa sebab. Adakah Tuhan ini boleh berbuat begitu? Rasul ini pun kata, insya-Allah, sekiranya kamu minta dan Allah memperkenankan dengan kuasa Allah, sudah pasti approve. Insya-Allah, sudah pasti. Rasul ini kata, Habib ini kata, kalau macam tu ada tak bukti? Macam mana Tuhan ini boleh betul-betul aku nampak depan mata aku bahawa Tuhan ini approve doa aku? Rasul ini tanya, apakah yang kamu perlukan wahai pak cik? Dia cerita, anak aku sekian sekian sekian, macam ini macam ini macam ini. Jadi Rasul ini pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya pak cik ini dah begini begini begini, tolonglah bantu pak cik ini. Elok sembuh anak dia daripada gila. Terkejut dia. Dia kata, sangat ajaib, 70 tahun aku minta dengan Tuhan berhala, satu pun tak pernah dengar. Aku buat bermacam-macam Tuhan, satu pun tak dengar. Tapi hari ini satu Tuhan yang aku tak nampak pun, yang tak pernah aku cakap dengan dia pun, dan aku tak minta dengan dia, kau yang mintakan, tiba-tiba boleh approve aku punya permintaan. Sangat hebat Tuhan ini. Dia pun tanya dekat Rasul ini, adakah ada apa-apa ganjaran yang aku boleh beri kepada kamu sebagai satu appreciation, penghargaan? Rasul ni kata, tidak, kami tidak ambil apa-apa ganjaran. Kami ini hanya menyampaikan berita baik. Kami ini hanya menyampaikan dakwah. Tidak ada ganjaran yang kami perlukan. Inilah Habib yang hidup di hujung kampung. Maka dia pun beribadah. Dan Rasul ini dah sampai ke kampung ini. Tibalah sampai satu masa, tiga-tiga Rasul ini dah sampai, dan orang kampung dah kecoh. Orang bandar ni dah kecoh. Cakap ada Rasul datang, dia ini bawa berita-berita begini, cerita pasal neraka, syurga, cerita pasal ini. Jadi orang-orang kampung, orang-orang di situ dah ada plan nak membunuh Rasul ini. Habib ini datang daripada hujung kampung. Sebab itu Allah sebut, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang, ja'a, datang. Min aqsal madinati, daripada hujung kampung, hujung bandar, rajulun, seorang lelaki, yas'a. Yas'a ini dia berlari-lari anak. Dia ini bergegas. Dia ini bergegas nak pergi ke kampung ini. Risau dia. Yas'a. Apa dia sebut? Qala, ya qawmi tabi'ul mursalin. Wahai kaum aku, ikutlah rasul-rasul ini. Allah maha baik ibu ayah yang saya kasihi. Dia bagi rasul, rasul tak jalan seorang. Dia bagi rasul kedua, rasul kedua tak jalan. Dia bagi rasul ketiga, rasul ketiga tak jalan, nak dibunuh. Allah tolong tambahkan lagi peringatan. Allah hantarkan seorang lelaki biasa yang tidak mengaku dia rasul pun. Dia seorang lelaki biasa yang sama menyembah berhala macam orang kampung itu, yang buat benda yang sama tapi dah beriman. Dia datang, dia tolong beritahu, wahai orang kampung aku, ikutlah rasul ini. Inilah Allah maha baik. Allah tak pernah azab hamba dia sehingga semua jalan Allah dah bantu. Habis jalan Allah bantu dah. Allah bantu datangkan rasul bukan seorang, tiga orang. Tak cukup rasul tiga orang, Allah tambah seorang lelaki yang tidak ada apa-apa pangkat pun, manusia biasa, datang tolong bagi tahu. Dia kata apa? Ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaum aku, ikutlah rasul ini. Apa yang dia sebut lagi? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah seorang, ikutlah manusia yang tak pernah buat sesuatu dan dia ini tak pernah minta ganjaran. Macam mana dia tahu?
Sebab dulu dia pernah tanya. Masa dulu Rasul ini datang ke rumah dia, sembuhkan adik dia ini, dia tanya, boleh tak saya bagi ganjaran untuk sebagai appreciation saya? Rasul ni kata, no, kami tak ambil ganjaran. Kami hanya berdakwah kepada jalan yang baik. Dia datang, dia beritahu kaum dia, wahai kaum, kalau mereka ini adalah manusia yang perlukan duit dan wang, adalah orang yang nakkan pangkat, percayalah mereka bukan orang macam tu. Sebab apa? Sebab mereka dakwah kamu kepada kebaikan, mereka tak pernah minta satu sen pun. Inilah manusia yang baik. Man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka ini orang yang diberikan petunjuk. Ha, ini Rasul. Orang ketiga ini, pakcik ini, rajul yang bernama Habib ini, dia tolong kuatkan lagi berita. Rasul tu dah beritahu berita baik dah. Orang tak percaya. Orang anggap dia ni orang luar, tak ada authority, tak bagus, tak dikenali. Jadi Allah datangkan orang kampung yang dikenali untuk tolong bagikan dia ini credible, supaya orang boleh cakap dia ni memang orang kona. Dia bagi contoh macam ni lah. Saya datang ke surau ini, tiba-tiba lah satu hari, ibu ayah semua tak pernah kona saya. Tiba-tiba ya saya datang depan ni, ambil mic bercakap. Orang mesti ingat, ni mamak mana yang datang tiba-tiba ni bercakap depan orang ramai ni. Tapi tiba-tiba Ustaz Zamak bawa saya datang sini, dia cerita, ni anak murid saya, dulu pernah belajar dengan saya, hari ni saya nak suruh dia mengajar. Itulah maksudnya cara orang ketiga nak bagikan kita ni credible depan mata orang. Kita ni nak sewa rumah. Tapi kita tanya kawan kita, kau ada tak kan kawan yang jual rumah? Ada, dia pun cerita semua. So bila kita nak pergi tengok rumah tu, kita pergi seorang ke ajak kawan kita tu yang tolong recommend tu? Kita ajak dia sekali, sebab dia kena dengan tuan rumah tu. Ini orang ketiga yang tolong bagi jalan mudah. Macam ni lah kerja orang ketiga ini yang bernama Habib ini. Dia tolong bagi mudah kat orang kampung supaya boleh terima. Dia sebut apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah manusia yang buat sesuatu tapi tak pernah minta ganjaran. Dia ni buat benda baik tapi tak pernah minta ganjaran. Ini orang bagus, ini orang elok. Apa lagi yang Habib ini beritahu, pakcik ini beritahu? Dia beritahu apa? Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapalah dulu aku ni tak sembah Tuhan aku ni? Dia cerita dia punya pengalaman dulu. Kalaulah aku tahu Tuhan ni daripada dulu, aku takkan sembah berhala ini. Sebab itu dia akan sebut wa ma li la a'budu allazi fatarani. Kenapalah aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, mewujudkan aku, fatarani wa ilaihi turja'un, dan pada akhirnya aku balik kepada dia. Ini satu mesej yang jelas. Rajul ini, Habib ini beritahu kepada orang kampung, kita ini dicipta oleh Tuhan dan akhirnya balik kepada Tuhan. Kita ini akhirnya pulang balik kepada Allah. Kita tidak kekal di atas muka bumi ini. Apa lagi dia sambung? A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidur la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Dia sebut apa? Adakah layak bagi aku? Dia cerita ni pengalaman dia lah, supaya orang percaya. Adakah layak bagi aku nak mengambil satu Tuhan lain berbanding Tuhan ini? Satu sembahan yang lain berbanding Tuhan ini? Sekiranya Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang maha baik ini, hendakkan aku ini susah, maka Tuhan-Tuhan yang lain, berhala yang lain, takkan mampu tolong aku. Dia nak beritahu apa? Kenapalah aku susah-susah nak ambil berhala lain? Kalaulah Tuhan ini maha baik yang berikan aku kesusahan, sudah pasti dialah yang angkat kesusahan. Tuhan tidak bekerja seperti, okay, satu Tuhan bagi susah, satu Tuhan bagi senang. Tidak. Dalam pandangan agama-agama lain, ada agama yang begini. Ada agama yang ada banyak sangat Tuhan, banyak sangat dia punya God dia, dewa-dewa dia. Dalam banyak cerita-cerita kita selalu tengok, dalam banyak kitab-kitab, dia terpaksa pecahkan kerja-kerja dewa ini. Sebab dia kata apa? Sebab dia kata banyak bona kerja Tuhan ni. Jadi kita kena pecah-pecahan. Apa contoh eh? Ada dewa yang kerja dia menurunkan hujan. Ada dewa yang kerja dia menurunkan kilat.
Ada dewa yang kerja dia menurunkan petir. Tiba-tiba kalau satu hari tu tsunami ke apa-apa ke jadi, apa sebab eh? Sebab tiga dewa ni bergaduh lah. Siapa nak turun dulu? Ah, macam tu lah Muhammad lah. Sebab dia cakap apa? Tak boleh satu Tuhan ini, satu God ini buat semua kerja. Tak mungkin. Kenapa ibu ayah? Sebab dia sangka Tuhan itu seperti kita. Dia sangka Tuhan itu seperti makhluk. Tuhan itu sama macam kita ni. Tak mungkin Tuhan itu sama. Tuhan itu laitha kamithlihi syait. Tidak ada yang sepertinya langsung. Sebab dia yang cipta kita. Tak mungkin sama. Tak mungkin sama. Sebab itu kita belajar sifat 20. Kita belajar macam-macam sifat-sifat Allah. Sebab Allah ini lebih hebat daripada semua yang dibuat. Sebab itu dalam surah Al-Ikhlas, kita tahu sifat Allah ini pada hujung ayat surah Al-Ikhlas itu apa dia? Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada yang akan setanding dengan Tuhan ini. Langsung. Nak menunjukkan Allah ini maha hebat. So, Allah sebut dalam cerita ini, Habib ini, pakcik ini, bercerita, adakah layak bagi aku ini tiba-tiba nak cari satu berhala lain, minta tolong. Sedangkan yang beri aku ujian ini Tuhan. Kalaulah Tuhan ini berikan aku ujian, aku minta tolong dengan Tuhan inilah. Tuhan ini yang boleh tolong aku. Sebab kalaulah berhala lain aku minta tolong, dia tak tahu pun. Dia tak tahu apa cerita pun. Dan mereka ini apa? Dia sebut apa? La tughni anni syafa'atuhum syai'a. Tidak memberi aku apa-apa manfaat ataupun syafa'at. Wala yunqidhun. Dan mereka ini takkan boleh menolong, menyelamatkan aku langsung. Ha, ini dia nak cerita kepada kaum dia ni. Ibu ayah bayangkan, punyalah dogi kaum ni. Ha, bayangkan dogi eh. Sekarang ni dah ada seorang rasul datang, cerita benda yang sama. Rasul kedua datang, cerita benda yang sama. Cerita pasal sebiji macam Habib ini bercerita. Rasul ketiga datang, cerita yang sama. Tak laku juga. Habib ini datang, cerita benda yang sama dan dia bawa testimoni sekali. Ha, kalau orang jual-jual online ni kan, ada testimonial lagi. Ada dia punya review lagi. Dia dah bawa review pun tak laku juga. Macam mana cerita orang kampung ni? Punyalah dogi amek ni. Allah nak ceritakan, kita rewind sikit. Allah nak cerita kepada siapa? Allah nak cerita kepada orang Quraisy di Mekah. Ini point dia. Wahai orang Quraisy Mekah, jangan jadi macam orang kampung ni. Orang kampung ni dogi apa tu? Tiga orang rasul, seorang manusia, campur testimoni, campur review. Tak laku. Kalau kita jual online lah, kita dah bagi semua dah testimoni. Ponoh dah telefon orang tu dengan testimoni. Dia balas K. Ui, sedih betul hati tu kan. Kalau dia balas K, okey lah. Kalau dia blue tick, ui, sedih betul nak menangis rasa malam tu kan. Nak menunjukkan macam ni lah keadaan orang kampung tu. Tak laku. Padahal cerita kebenaran. Dia cerita lagi. La tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yunqidhun. Dia sambung lagi. Sekiranya aku berbuat begitu, sekiranya aku minta tolong dengan berhala lain, sedangkan Allah yang beri aku ujian, inni idzal lafi dalalin mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu sangat berada dalam kesesatan yang nyata. Sedangkan aku dah tahu Tuhan ini berikan aku ujian, Tuhan ini aku datang, Tuhan ini aku kembali. Tuhan ini asalnya aku dicipta dan kepada Tuhan ini aku kembali sebagai seorang makhluk dan hamba. Tiba-tiba aku minta tolong dengan benda lain. Macam mana cerita itu? So dia sebut, inni idzal lafi dalalin mubin. Sekiranya begitu, kalaulah aku berbuat begitu, maka akulah makhluk yang paling-paling berada dalam kesesatan. Kalau kita dengar pun, kita dah hampir percaya dah cerita orang ni. Tapi orang kampung tu tak percaya ni. Bayangkanlah betapa bega betul lah orang kampung ni. Tak tahulah masalah eh. Orang kampung ni tiga orang rasul cerita benda sama. Seorang lelaki datang dengan cerita yang sama, campur review-review lagi. Banyak review tadi tu. Tak laku. Punyalah dogi betul. Dia sebut apa? Last kali. Ini ayat last dia. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku ini beriman dengan Tuhan yang kamu tengah dengar. Yang kamu dengar tadi rasul-rasul ini cakap, aku beriman dengan Tuhan itu. Fasma'un.
tolonglah dengar apa yang aku cakap. Ada ulama yang kata, tolonglah dengar apa yang aku cakap, maksudnya fasma'un, dengarlah apa aku cakap. Ada ulama kata fasma'un, maksudnya dengarlah syahadah yang aku sebut ini, dengarlah kesaksian yang aku sebut ini. Habib ini bukan orang yang biasa-biasa. Walaupun dia seorang tukang kayu, walaupun dia seorang yang telah membuat berhala dan menyembah berhala 70 tahun, bila dia dapat tahu bahawa ini cerita Islam yang sebenar, dia beriman sungguh-sungguh. Dan dia antara manusia yang percaya bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul akhir zaman. Sebelum sampainya Nabi, dia punya jarak dengan kelahiran Nabi adalah 300 lebih tahun-tahun. Maksudnya jauhlah, 300 tahun lebih. Dia ini samalah seperti siapa? Sama seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, isteri Nabi, dia ini antara yang mempercayai bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah mengikut kitab Injil yang asal. Bila dia datang, Nabi datang jumpa, kan kisah dia, Nabi ini dapat wahyu di gua Hira, balik dalam keadaan terketar-ketar. Dia sangat-sangat takut, dia tak tahu apa yang berlaku. Dia kata dekat Khadijah isteri dia, "Wahai isteriku, aku rasa aku dah gila. Aku rasa aku dah gila dah ni," dia kata. Apa Khadijah sebut dekat dia? "Kalla la yukhzikallah." Khadijah sebut, "Wahai suamiku, tidak mungkin Tuhan akan membuat kamu begitu." Ini isteri yang sangat baik. Suami dia kata, suami dia rasa lain macam, isteri dia ni backup suami dia. Tak mungkin. Kadang-kadang ada isteri yang tak backup suami. Orang rasa mana tak boleh ni. Memang tak boleh pun. Dah tahu tak boleh, baik apa buat? Ada isteri macam tu kan. Tapi Khadijah sangat baik. Bila suami dia kata, "Aku rasa aku tak kena, aku ni rasa aku ni dah pelik sangat dah ni. Aku rasa aku dah gila agaknya." Isteri dia kata, "Kalla la yukhzikallah." Tak mungkin. Tak mungkin Tuhan buat kamu begini, wahai suamiku. Masa tu belum jadi Nabi. Punyalah baik Khadijah ni. Dia sebut apa? "Innaka latasilur rahim." Sesungguhnya engkau manusia yang sentiasa menghubungkan silaturrahim. Dan dia cerita banyak kebaikan Nabi. Tak mungkin Tuhan kata engkau ni gila. Tak mungkin kamu boleh jadi gila, wahai suamiku. Tenang sikit hati Nabi. Besok paginya tu dia bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal jumpa Nabi, tanya Nabi keadaan bagaimana berlaku kisah itu. Nabi cerita semua sekali. Nabi cerita semua keadaan itu. Waraqah bin Naufal diam. Waraqah bin Naufal kata apa kat Nabi? "Sesungguhnya inilah wahyu yang turun kepada Musa dan Isa. Sesungguhnya inilah wahyu yang sama turun kepada Nabi-Nabi sebelum ini. Dan sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah yang terakhir." Dia sebut apa? "Ya laitani kuntu ma'aka id akhrajaka qaumak." Dia sebut apa? "Alangkah ruginya aku kalaulah aku boleh ada ketika mana kaum kau buang kau daripada tempat engkau." Benda ini berlaku masa Nabi baru nak start dakwah. Waraqah bin Naufal ini boleh sebut sebab dia tahu kisah orang dulu akan dihalau oleh orang kampung. Dia sebut dekat Nabi Muhammad, "Oh, celakanya lah aku. Sedih betul lah hati aku ini." Waraqah bin Naufal sebut, "Kalaulah aku boleh bersama engkau ketika mana engkau dibuang oleh kaum kau nanti." Sebab apa? Sebab selang beberapa hari selepas itu, selang beberapa bulan, Waraqah bin Naufal pun meninggal. Dia tahu dia tak sempat sampai dan dia tahu Rasul akan dibuang seperti mana Rasul-Rasul dulu. Samalah seperti Rasul ini. Bahkan bukan dibuang, mereka ini bakal dibunuh. Sudah keluar satu surat untuk bunuh mereka ini. Tiga orang Rasul ini dibunuh. Bila Habib ini kata sahaja, Habib ini antara yang percaya juga bahawa ada Rasul pada akhir zaman. Bila Habib ini kata perkataan yang last ini, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan yang kamu dengar tadi itu, yang kamu duduk dengar Rasul ini cakap, "Fasma'un, dengarlah penyaksian aku ini." Apa jadi ke orang kampung? Orang kampung kata apa? Dia pun sama kita bunuh juga. Itu gaya orang. Dia dapat dia tahu, kau pun sama. Kau pun kena bunuh juga. Samalah empat orang sekarang ni. Empat orang on the way kena bunuh. Dan akhirnya empat-empat rasul ini, tiga orang rasul dan seorang pakcik Habib ini dibunuh. Menceritakan kebaikan dibunuh.
Ini adalah benda yang selalu terjadi kepada manusia yang Allah berikan mereka ini. Sekiranya orang kampung dah tak boleh terima, orang dah tak boleh nak terima kebaikan kita, Allah sayang kat kita. Jangan risau. Ini cara Allah jaga hamba dia. Nabi SAW buat kerja dakwah sampai habis umur, sampai akhirnya ada manusia terima dia. Nabi SAW buat kerja dakwah di Mekah. Buat kerja dakwah di Mekah, orang tak suka. Keluarga sendiri tak suka. Orang pulaukan dia. Orang tolak dia jauh-jauh. Orang kata dia gila. Orang kata dia ahli sihir. Orang kata dia penipu. Padahal sebelum itu orang puji-puji dia, kata dia orang yang baik. Tiba-tiba bila dia cakap pasal Islam, dialah yang gila, dialah sihir, dialah penipu. Semua disebut pada Nabi SAW. Nabi hidup dengan penuh kepayahan. Sahabat-sahabat hidup dengan penuh kepayahan. Sahabat boleh dengar bila Nabi terlampau lapar sangat, Nabi letak batu dekat perut sebab tak ada makanan nak makan. Nabi letak batu supaya tahan bunyi, tak payah lapar tu, supaya boleh hidup dengan baik, supaya boleh berjalan dengan elok. Susah hidup. Ada sahabat masa boikot yang berlaku di Mekah, ada sahabat yang terpaksa makan daun kering, habis ranting-ranting dia makan. Ibu terpaksa menipu anak, cakap tengah masak sesuatu padahal tak ada benda nak masak. Nabi hidup dengan penuh kesusahan. Akhirnya Allah buka jalan, dapat pergi ke Madinah jadi ketua di sana. Ingatkan hidup bahagia di Madinah. Orang Madinah dah terima, tiba-tiba orang Mekah nak datang serang pula. Tak puas hati juga, nak juga berperang. Perang pula. Sampai luka-luka Nabi kena perang. Sampai susah hidup Nabi kena perang. Ingatkan dah keluar senang, susah juga. Bila dah duduk dekat Madinah, ingatkan dah tak ada orang yang benci. Orang Yahudi pula benci dekat Madinah. Susah lagi hidup Nabi. Sampai ada orang Yahudi yang racun Nabi. Ada yang hantar sihir pada Nabi. Nabi terlantar berbulan-bulan disebabkan sihir manusia daripada Yahudi. Susah buat kerja baik. Allah sayang dekat orang buat kerja baik ni. Allah panjangkan umur. Allah mudahkan urusan dia. Allah kirakan setiap susah itu pahala. Akhirnya bila semua orang dah tak suka, Allah angkat. Bila semua kerja dah settle, Allah angkat. Beginilah jadi kepada orang yang buat kerja baik. Nabi semua kerja dah settle, semua dah tamat. Sampai ayat Quran turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah lengkap agama kamu. Habis sahaja ayat itu, habis sahaja turunnya beberapa ayat selepas-selepas itu. Ini antara ayat yang paling last. Maka Nabi pun sakit dan Nabi wafat. Pada akhir hayat Nabi ini, datang malaikat Jibril tanya kepada Nabi, wahai Nabi, kekal di dunia ataupun mahu balik jumpa Allah? Nabi sebut, ilal rafiqil a'la. Aku nak balik jumpa Allah, dah habis dah tugas aku. Baliklah jumpa Allah. Ini kerja orang baik. Orang baik bila dia buat dakwah, bila dia buat kerja, akhirnya dia balik jumpa Tuhan. Dia tak jumpa sesiapa yang lain. Dia minta tolong dengan Allah. Dia minta pohon semua kudrat dia untuk Allah. Ramai manusia mati sebab kerana buat kerja kerana Allah. Dan Allah balas mereka ini dengan syurga. Sebab itu dalam ayat surah At-Taubah, Allah sebut, sesungguhnya Allah telah membeli jiwa-jiwa manusia ini, orang beriman ini, bahawa mereka ini akan mendapat ganjaran syurga. Bila Allah kata Allah beli, macam kita kan, kita beli barang. Bila kita beli sesuatu, kita bagi duit, orang bagi barang. Kita ini telah menjual harta yang paling mahal pada kita, iaitu nyawa. Kita serah bulat-bulat nyawa ini untuk dibuatkan kerja depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kita simpan. Allah kata, disebabkan ini harta kamu yang paling mahal, kamu serah pada aku, aku beri kamu syurga yang paling tinggi. Ini janji Allah. Allah beri kepada manusia ini sebab dia berikan harta yang paling mahal. Allah serah dia benda yang paling mahal, Allah beri kepada kita. Inilah manusia. Bila mati, barulah Allah sebut, qila dukhulil jannah. Sebab itu sambungan dia terus. Kalau kita baca tu, ayat dia tu macam tak connected. Bila sebut inni amantu bi rabbikum fasma'un, tiba-tiba qila dukhulil jannah, dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam syurga. Ulama maksudkan apa kat sini? Mereka ini mati dibunuh. Tiga rasul ini dan seorang pakcik ini mati dibunuh. Maka wajiblah mereka ini syurga. Qila dukhulil jannah.
wajib ke atas mereka ini syurga. Ramai manusia yang bersusah payah dalam perjuangan, akhirnya wajib ke atas mereka syurga. Hidup mereka ini susah. Pada zaman Nabi SAW, banyak sahabat-sahabat yang hidup dengan penuh kesusahan, diazab, disiksa oleh orang. Antaranya Bilal bin Rabah, tidak mati tapi susah hidup dia. Dia ini hamba, hamba daripada Habsyah, dimiliki oleh seorang pembesar di Mekah, sama ada Safwan ataupun Umayyah, saya pun tak ingat antara dua ini. Dia ini sangat-sangat menjaga hamba dia. Tapi Bilal ini, dia bukan pandai bergaduh. Dia ini mempunyai fikiran yang tajam. Dia ini sangat pandai. Tapi bila dia ajak bergaduh, dia kalah. So, tuan dia ni kata, tak ada apa dia boleh dapat dengan kau ni lah. Ajak gaduh, asyik kalah ya. Rugi kat dan. So, dia ini sampai last kali dia masuk Islam. Bila masuk Islam, habis diseksa oleh Tuhan dia. Sehinggakan Abu Bakar terpaksa beli dia untuk jadikan dia ini sebagai orang Islam yang merdeka. Sebab dia diseksa. Ada seorang lagi manusia, satu keluarga yang tidak boleh dibeli. Ini kisah yang kita selalu dengar. Bilal boleh dibeli. Ada satu keluarga diseksa tapi tak boleh dibeli, iaitu keluarga Sumayyah. Sumayyah pun diseksa. Tapi kita selalu, kenapa dia tak boleh dibeli? Abu Bakar kan boleh beli Bilal, kenapa tak beli Sumayyah? Kenapa tak beli ayah dia Yasir, suami dia Yasir? Kenapa tak beli anak dia Ammar? Sebab mereka ini bukan hamba. Mereka ini adalah, kita panggil dia satu kumpulan yang diberikan perlindungan oleh satu kaum. Dia ini kita panggil dia sebagai, dalam bahasa Arab kita panggil dia mawali. Mereka ini dijaga oleh. Dia ini datang tanpa kabilah, tanpa kaum. Dia ini lonely lah, memang lone ranger datang. Masuk ke Mekah. Bila masuk ke Mekah, cara hidup orang Mekah, siapa yang tak ada apa-apa, dia tag along dengan mana-mana kabilah. Dia tag along, maka kalau ada apa-apa jadi kat dia, kabilah tu tanggungjawab. Kalau dia buat buruk, kabilah tu akan balas kat dia. Kabilah lain tak boleh ajak gaduh. Tak boleh nak pukul dia, sebab nanti kabilah tu akan balas balik dekat kabilah yang kacau ni. So, ditakdirkan Allah, Sumayyah, Yasir dan Ammar duduk di bawah kabilah siapa? Dia duduk di bawah kabilah Bani Makhzum. Siapakah Bani Makhzum? Abu Jahal. Ditakdirkan Allah dia duduk di situ dan dia hidup sebagai pelayan di rumah Abu Jahal. Tolong perahkan susu, jadi orang rumah, tolong kemah-kemah dapur, semua dia buat. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Abu Jahal tahu, Abu Jahal libas dan sebat dia berkali-kali. Banyak kali dia kena. Tidak ada sesiapa yang boleh merdekakan dia, sebab dia di bawah jagaan Abu Jahal. Dia ini diseksa, diseksa, diseksa. Abu Jahal nakkan apa? Nakkan dia sebut Muhammad penipu. Itu sahaja dia nak. Sumayyah sebut, tak mungkin aku kata begitu. Dia diseksa berhari-hari, berhari-hari. Akhirnya satu hari itu Sumayyah masih lagi tak terima. Abu Jahal marah, dia tikam Sumayyah dengan satu tombak. Mati Sumayyah, syahid yang pertama dalam Islam, hanya kerana nak sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak dia Ammar bin Yasir, tengok mak dia mati depan mata. Anak dia remaja, kecil lagi, tak besar pun. Selang 2-3 hari, Ammar dan ayah dia ini Yasir duduk dalam penjara. Ayah dia pula mati kebuluran. Mati pula ayah dia ini, tinggal Ammar. Akhirnya Ammar ini hidup susah. Dan Abu Jahal gunakan sikap perasaan sedih dia ini untuk supaya dia sebut yang Nabi ini adalah penipu. Dia suruh, dia paksa Ammar ini sebut. Akhirnya Ammar terpaksa sebut dan Ammar menangis jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku tak dapat tahan. Sebab bila setiap kali Rasulullah lalu, bila Sumayyah dan Ammar dan Yasir bapaknya diseksa oleh Abu Jahal, dia lalu di kawasan itu. Nabi sebut apa? Isbir ala Yasir. Sabarlah keluarga Yasir. Syurga untuk kamu. Nabi tak boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong. Manusia ini syahid kerana dia tegakkan nama Islam. Ada apa-apa yang dia dapat, ibu ayah? Tak ada. Dia tak dapat apa-apa di dunia, hanya dia dapat syurga di akhirat. Sebab itu Allah sebut qiladkhulil jannah.
masuklah kamu ke dalam syurga free. Tak ada apa-apa, tak perlu dibincangkan. Inilah sebab orang yang syahid dikira masuk syurga tanpa hisap. Terus, sebab kesusahan yang mereka beri ini. Qila dukhulil jannah, apa yang Habib ini kata. Diceritakan Habib ini kata bila dia duduk dalam syurga kepada orang-orang yang apa? Qaumi ya'lamun. Sedihnya aku, kalaulah kaum aku tahu apa yang aku dapat. Dia menceritakan penyesalan dia, kaum dia yang duduk dekat bumi yang masih lagi hidup waktu itu, dia dah di syurga. Allah quote dalam Quran apa yang dia sebut, ya laita qaumi ya'lamun. Sedihnya lah kalaulah kaum aku tahu apa yang aku dapat. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kerana Tuhan aku telah mengampunkan semua dosa aku. 70 tahun aku sembah berhala. Satu pun Tuhan tak kira. 70 tahun aku menghadap berhala yang bukan Tuhan. Aku minta macam-macam. Satu pun Tuhan tak kira. 70 tahun aku minta selain dia. Satu pun dia tak kira. 70 tahun aku buat macam-macam dekat Tuhan aku. Aku tak sembah dia. Aku buat perangai buruk-buruk. Satu pun Tuhan aku tak kira. Tuhan aku ampun aku semua sekali. Sebab itu dia sebut, ya laita qaumi ya'lamun. Kecewanya aku kalaulah kaum aku tahu bahawa Tuhan aku ampunkan aku semua. Bukan sahaja ampun, wa ja'alani minal mukramin. Tuhan aku jadikan aku makhluk yang mulia di syurga. 70 tahun sembah berhala dapat masuk syurga. 70 tahun buat berhala dapat masuk syurga Allah free. Allah mulia sungguh dia rasa. Sebab itu dia rasa kecewa sungguh, kaum dia tak sedar. Ibu ayah yang saya kasihi, setakat itu saja kita sambung cerita. Lepas tu ada lagi cerita. Ya. Saya pun nak tanya ibu tu dalam kaum dan tiga orang masuk tu adakah termasuk dalam 25 orang masuk yang kita budget tahu. Okey. So, terima kasih. Pertama sekali apa nama kaum ini? Ada berbeza beberapa pendapat ulama yang menceritakan, tapi dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Tabari menceritakan nama tempat mereka duduk. Kaum tak tahulah. Nama tempat mereka ni adalah di Antakya. Antakya. Kalau sekarang di Asia, Antakya ni di Turki. Tapi tak tahu, wallah malam, adakah Antakya yang itu ataupun Antakya yang lain. Tapi nama tempat itu ulama ceritakan Antakya di Turki. So ada kemungkinan di situ, ada kemungkinan bukanlah. Kedua, adakah tiga orang rasul ini sebahagian daripada 25 rasul? Bukanlah. Dalam pendapat ulama, dia tak kata tiga orang rasul ni adalah sebahagian daripada 25 rasul. Ada yang kata mereka ini berada pada zaman selepas Nabi Isa. Maksudnya Nabi Isa masih hidup dan ada tiga orang rasul lagi yang hidup pada zaman yang sama. Dan Nabi Isa sebagai ketua pada waktu itu menyuruh, mengarahkan tiga orang rasul ni go ke tempat itu sampaikan dakwah. So itu antara pendapat ulama lah. Pendapat ni saya baca di Al-Qurtubi dengan At-Tabari. Dua lah, di dua kitab ini. Ada ulama lain yang kata rasul ini ada nama rasul-rasul yang 25 ini, tapi kebanyakan yang saya baca dia fokus kepada rasul ini tidak terlibat dalam 25 rasul yang kita hafal selalu tu. Dia ini adalah rasul yang berada pada zaman Nabi Isa. Memang ada kes-kes rasul hidup sezaman. Ini biasa kan, zaman Nabi Ibrahim. Siapakah yang sekaum dengan dia? Sekaum ataupun sezaman dengan dia. Nabi Lut. Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Macam mana kita boleh tahu? Ketika mana malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, memberitahu kepada Nabi Ibrahim yang dia ini bakal dapat anak pada umur 80 tahun. Malaikat tu datang singgah kepada rumah Nabi Ibrahim, beri berita gembira. Lepas tu kan Nabi Ibrahim ajak makan. Makanlah. Dia tak nak makan. So dia pun takutlah. Tetamu datang tapi tak makan. Nak mencuri ke apa ni kan? Takut dah. So dia, baru dia tahu. So malaikat ni kata, sesungguhnya kami ini rasul datang kepada kamu daripada Allah. So dia pun beritahu, sesungguhnya selepas ini kami akan pergi ke kaum Lut untuk menghapuskan
manusia-manusia yang kejam di sana, yang tidak mengikut perintah Allah. Ibrahim kata, qala inna fiha luta. Sesungguhnya di dalamnya ada Lut. Maksudnya apa? Dia tahu sezaman. Dia tahu sama zaman. Dalam kampung tu ada Lut tu. So malaikat pun, kami tahu siapa di dalamnya. Sudah pasti Allah selamatkan. So memang ada kes-kes yang berlaku nabi-nabi dan rasul-rasul sezaman. Wallahu alam, saya pun tak perasan dah pukul 9 kan, kita terlajak dah. Ya Allah ya Rabbi, minta maaf sangat-sangat saya ambil masa. Ayat yang seterusnya Allah cerita apakah azab yang dikenakan kepada kampung ni. Hari ni dan kelas-kelas sebelum ni kita cerita betapa begai orang kampung ni. Kita tak cerita apa azab yang dia kena. Dalam kelas akan datang kita nak cerita apa azab yang Allah beri kepada mereka. Wallahu alam ibu ayah, semoga apa yang kita belajar hari ini memberikan keberkatan dan Allah jadikan kita hamba yang baik, dan moga-moga Allah jadikan sedikit daripada apa yang kita baca ini pahala untuk kita di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhumma nusina وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.